Ah, sial. Sukirman pasti sekongkol sama Gondrong. Dasar nggak punya malu tuh orang. Masih berani aja di sini. Gimana? Plongo nggak jadi pergi. Nggak apa-apa. Malah bagus. Makin banyak yang lihat perpecahan di Makmur, makin bagus. Kekacauan besar di Makmur harus disaksikan oleh orang-orang Makmur. Nanti Ngai masuk kalau semua penghuni Makmur udah saling baku hantam. Coba bayangin. Saat semua penghuni Makmur terkapar, saling cakar, kita melenggang masuk tanpa ada yang menahan. Ah, sialan Gondrong. Gua gak bisa disuruh-suruh senaknya sama dia. Ah. Bang Pang tenang aja. Siapapun yang baik sama Ismet, bakal Ismet jadiin abang angkat. Abang angkat nanawanan kamu mah, Kang. Pang, gimana dong cara menaklukkan hati para perempuan? Soalnya Ismet menaklukkan hati Bu Ani. Kang Ismet, saya kan udah ngasih tahu berkali-kali, Kang. Kalau sekarang mah jawabannya, saya nggak tahu lah. Masa Bang Pang nggak tahu? Ismet yakin, selain Debiba sama Depatin, pasti di sini banyak perempuan yang naksir sama Bang Paang. Bang Paang punya ilmunya kan? Kasih tahu Ismet dong Bang Paang. Ismet mau belajar. Please Bang Paang. Ismet! Ngapain lu di situ? Lu dekat ke taman apa? Ngapain? Dia tuh mau ngambil calon bini lu. Mau ngerebut Neng Biba dari lu. Maaf ya Napaang, jangan tersinggung. Ma, Ismet gak ngapa-ngapain, Ma. Enggak ngapa-ngapain gimana? Ismet mas sekarang ayo pergi. Eh, Ang. Panya Ismet ngapain? Eh, gua nih lagi nanya lu. Enggak tahu lah, Tom. Allahu Akbar. Oh, jadi gini. Mentang-mentang disukain sama dua bidadari, lu langsung sok ke garorengan gitu. Garorengan juga kamu, Tom. Serius, Ang? Ah, ya Allah. Makasih ya atas pengakuannya. Huk. Baiknya kita laporkan saja sama Udo Gulung. Jangan, Man. Udah biarin aja. Yang ada kita dimarin sama Bang Bewok, hah? Sama Bang Romat. Oh, enggak, Bu. Kan Wang sudah tahu berapa kali Abang Romat aneh seperti ini. Nah, yang pertama, kita disuruh beli kain kafan. Yang kedua, Bang Romat masuk keranda sendiri. Hah? Pakai kain kafan sendiri. Terus tadi pagi, minta tukang gali kubur. Hah? Terus sekarang tulis-tulis di papan nisan. Lupa aja dinyo. Kita harusnya seperti apa? Iya juga sih, Man. Udah buluk. Ngapain lo berdua nyebut-nyebut nama gue? Enggak, Bang Apoy. Yang bilang Bang Apoy duluan, Irman, Bang Apoy, bukan aneh. Ambuy udah bilang Abang Apoy, Ambuy bilangnya udah gulung. Orangnya enggak ada lu sebut-sebut, lu pikir gua makhluk gaib. Enggak ada maksud kayak gitu, Bang Apoy. Enggak ada. Sekarang beliin Ma makan siang, abis ngomelin lu, Ma lapar. Iya, Mak. Udah, enggak usah bawa tas. Nih duitnya. Lauknya apa, Mak? Kayak biasa. Eh, tapi jangan lupa semur jengkolnya. Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, Bu Ani. Jangan tersinggung.
Siapa yang telepon sih? Cincin siapa nih? Modelnya beda sama yang cincin buat Neng Diba. Ismet! Awas lu ya, Met! Saya kesal, Ki. Saya pergi disindir-sindir. Saya gak jadi pergi. Kang Sukirmannya malah makin kenceng nyindirnya. Udah, Bang. Bang Sukirman gak usah lu pikirin. Pan lu tahu, Bang Kirman orangnya emang kayak begitu. Tapi sebenarnya niatnya baik, Bang. Dia pengen lu tetap di mari, tetap di Pasar Makmur. Tapi omongannya, Ki, nusuk ke hati, sakit. Udah, Bang, udah. Musuh kita udah jelas. Ada di depan mata kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Plongo sama Bang Diki udah makan siang belum? Belum. Wah, kebetulan banget nih. Kita tadi udah beliin makan siang buat Bang Plongo sama Bang Diki. Ini sebagai ucapan rasa terima kasih kami. Gak usah. Makasih ya. Silakan dimakan, Bang. Kita mau masuk ke dalam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bang Diki. Waalaikumsalam. Bang, kenapa diambil? Ki, rezeki itu tidak boleh ditolak. Dosa hukumnya. Begitu kata Kang Apoy. Kamu ini juga pasti belum makan di dalam. Yuk, Ki, kita makan bareng-bareng. Plongo lapar nih. Yuk. Ayo, kamu mau, iya. Di tas lu. Itu cincin Ismet, Mak. Ismet beli. Mau lu kasih siapa? Perempuan sebelah itu. Maaf ya, Bu Ani, jangan tersinggung. Bukan, Mak. Beneran, bukan? Bener, Mak. Awas lu kalau bohong. Iya, Mak. Cincinnya Mak yang simpen. Maaf ya, Bu Ani. Jangan tersinggung. Sini, mau makan sekarang. Sial, Sukirman pasti sekongkol sama Gondrong. Dasar nggak punya malu tuh orang. Masih berani aja di sini. Sabar Bang, jangan marah-marah kayak gini. Lu berdua siapa? Kita murid Ustadz Awuntung, Bang. Ini dia bukan urusan lu. Ampun Bang, maaf Bang, saya cuma mau ngasih tahu doang Bang. Bang, sabar Bang. Lu lagi? Hah? Maaf, Bang. Lu bukan siapa-siapa di sini. Ini urusan Pasar Makmur. Pergi lu! Hajar lu mau pergi. Heran ayah sama anak buahnya Bang Untung. Selalu aja ikut campur. Sebenarnya mereka itu siapa ya?